dan sekarang sudah menjadi jualan jembatan penyeberangan orang. Dan ini saya menemukan jembatan SC ya, bukan ya? Ini pos apa sih? Ini adalah salah satu jembatan yang saya temukan di Karawalet, tapi sudah menjadi jembatan penyeberangan orang. Kayaknya ke arah sana deh kayaknya. Sepertinya ke arah Sindang Laut. Sebenarnya ini stasiun nih. Tung. Agak kelihatan banget ya. Bagus berarti aja kalau ada jembatan gini. Jadi saya tidak tahu. Ini ke arah mana? Kira-kira ke sana. Sana. Sana ke arah Sindang Laut. Waduwur sini. Waduwur. Kalau sana tadi balik ke tadi ke arah Bedilan. Jadi ini ke arah Waduwur, ke arah sana ke Bedilan. Bedilan ya. Oh. Jadi gini kuta. Saya baru tahu ada jembatan di sini. Tapi ini jembatan ini kan kereta kan? Iya, jembatan. Kelihatan ada bantalan. Ke arah sana berarti. Mana bantalannya? Itu yang kayu-kayu. Satu, dua. Oh. Bantalannya di sini. Baik, ke sini juga. Tumpah ke sana tuh. Oh. Ini berarti jembatan lori ya berarti ini ya. Jembatan tebu ini. Oh, jembatan tebu. Oh. Ya, beda ya, kereta lori. Ada ya, itu bekasnya ada di situ. Dekat enggak, Bu? Dekat. Itu tadi. Bekas jembatan lama mah. Bekasnya. Di mana, Bu? Nanti saya yang ini yang di tahu ya. Ya. Hari ini ada ini udah nggak kelihatan itu nih bekas bekasnya ada airnya kak, batunya banyak bekas jembatan kalau nah empeng sana mah berabat ke sekolahan sekolahnya udah ya pak saya ngasih tahu saya dok iya terima kasih banyak bu. Jadi jembatan kereta api aslinya sudah tenggelam. Kalau itu apa jembatan lori di situ. Berarti jalurnya ke arah sini. Nah ini. Oke, ini kan ada bekas patokannya. Nah, di sini ada patoknya ke arah. Nah, sepertinya ke arah sana Waduwur ya. Oke, betul. Sana itu ke arah Waduwur. Baliknya tadi arah ke Bedilan ya. Ternyata di sini jembatannya sudah tidak ada, tenggelam. Di sana ada patok lagi tuh? Nggak ada patok lagi, cuman nggak bisa, udah lewat ya. Mungkin itu saja ya, cukup ya. Iya. Kira-kira. Sayang sekarang mau cari stasiun walet di kira-kira di mana. Nanti saya telusurin tadi.